Jadi guys, ini dia tutorial cara memasang anti gores buat handphone Asus. Tipe berapa ini teh? 14 ini ya? 14 inch ya. 14 inch. Rektop, oke okay, rektop, sorry guys. Soalnya aku kerjanya di handphone terus. Itu pakai brandnya Screen Protector. Mencukur sama tempel gelas itu ya, Cek? Iya, tapi nah, ini dilap dulu ya. Oke. Sama pakai ini. Nanti pasangnya diliatin sama orangnya ya, biar lebih enak. Oke. Bener kan, Be? Iya. Oke, jadi ini pertama-tama kita harus dilap dulu pakai, kalau di handphone yang kering yang basah tuh yang EDD kumah sama aja. Iya, pakai apa yang gitu gitu. Jadi kalau kalian butuh handphone, butuh rektop, bisa hubungi aku, bisa komen di DM, apapun itu, silahkan. Bahwa lagi ayan. Ah ya kan, cuy, ini harus menang jualan dulu, jadi itu jualan dulu. Boleh bantuin lagi nanti. Oke, nanti aku ke toko kamu biar dapetin customer lagi di sosial media. Ini itu nama aku nih, anu Salatina. Oke, seperti ini. Kela. Saya baik bentar. Soalnya jarang jualan. Oke, seperti ini. Jadi pemasangan itu dalam keadaan laptopnya mati ya, anak-anak? Iya, biar kelihatan. Biar kelihatan debunya, butiran debunya biar kelihatan seperti ini. Ini Asus RAM-nya 8 GB. Di harganya worth it lah ya. Sesuai info-info boleh langsung komen di bawah, mangga. Ini tokonya kita ada di BEC di lantai 2. Oke, ada yang mulai dari 3 jutaan sampai yang puluhan juta juga ada. Itu cerita tek masang tempel gas, nah jadi beda, jadi review produk. Ini ada satu, ada dua ya. Ada satu, ada dua. Dibantu sama Nanang. Lurus. Aku ngomong-ngomong takut salah guys, harus konsentrasi. Seperti ini tuh cara pemasangan tempel glass. Banyak yang gini-gini, tinggal kita beresin. Oke, ini ada gerembung-gerembung sedikit. Okay. Jadi kalau pasang tempel gasnya kegunaannya apa sih? Melindungi rayak dari? Melindungi rayak dari goresan. Dari goresan. Dari goresan. Dari debu juga. Enggak gak masih? Dari jamur. Oh. Jadi untuk melindungi dari goresan sama dari jamur rayaknya. Jadi lebih awet katanya. Yes. Begitu. Oke, okay, thank you so much, Anana.